Assalamualaikum, welcome back to my channel Cik Aihai. Korang mesti dah bosan dengarkan semua orang cakap pasal install dashcam. Korang beli je kereta, kena ada satu dashcam. Aku tahu, dashcam tu penting. Tak boleh nafi semua kereta patut ada sebuah dashcam. Dashcam tu, yelah apa dia boleh buat je. Dia boleh 24 hour record ke, night mode ke, wide angle ke, apa-apa jua pun. Dia adalah still sebuah outdoor panas matahari. Dia adalah still sebuah dashcam saja kan. Letak kat situ, apa lagi boleh buat? Kan, biar kat situ je lah. Tapi, apa kata aku tunjuk korang satu gadget ni. Dia adalah banyak function selain daripada dashcam saja. Dia ada, cakap pun tak percaya, dia ada Android Auto dan Apple CarPlay. Banyak membantu kalau kereta korang tak ada function itu kan. Lagi-lagi, gadget ini dia boleh install di mana jua korang berada. Tak kisah, nak install kat rumah ke, kat tandas lah. Tandas tak boleh lah. Kat kedai ke, kat shopping mall ke, kat pasar malam ke, semua tak ada masalah. Mari aku tunjuk korang. Ini adalah ColorVision R9 Mirror Dashcam tau. Seperti aku dah sebut tadi kan, yang ini dalam dia ada built-in Android Auto Apple CarPlay. Tapi aku tak cerita kan, actually dalam dia adalah wireless. Ya, betul. Wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Korang tak perlu cucuk kabel-kabel semua, tak payah. Function wirelessly. Nanti aku tunjuk korang macam mana. Lepas itu juga, korang, seperti korang nampak kan, yang ini adalah sebuah rear view mirror punya design tau. Jadi dia juga ada anti-glare teknologi tau. Function electrochromatic mirror yang dekat kereta-kereta mewah tu, ha, yang ini dah ada. Dah selain itu, yang ini pun ada reversing camera jika korang perlukan. Dan juga yang ini, seperti aku cakap tadi kan, install di mana-mana saja. Satu kabel je korang cocok. Korang cocok je kat 12 volt soket korang, itu dah settle, jalan. Inilah rupa bentuk kotak dia. Tadi aku dah cerita banyak kan mengenai dia ada Android Auto, Apple CarPlay semua kan. Okay, tadi aku tak cerita juga kan, dia ada juga 4K dashcam dalam. Kita dah tak main dah 2K, 1K semua tak main dah. Sekarang dah tahun 2022. Sekarang kita dah masuk 4K. Dan juga dia menggunakan Sony sensor tau. Ha, nanti aku tunjuk korang picture quality dia. Sangat dia. Okey, aku tak cerita banyak, jom aku tunjuk korang macam mana nak install. Okey, korang nampak eh? Okey, ini adalah aku punya rear view mirror tau. Lepas tu ini adalah ColorVision punya. Nombor 1 dah lebih besar dah, lebih cantik kan, nampak berkilat semua kan. Nombor 2 kan, install dia sangat senang saja tau. Sebab dia dah bagi getah dekat belakang ini. Korang tarik je getah ini, lepas tu korang overlap korang punya rear view mirror ini. Senang je, aku biar aku tunjuk eh. Korang tarik je, tarik getah ke hadapan, dua-dua belah pun sama. Dah selesai nampak. Aku dah tak buat apa-apa dah. Semua selesai. Dah install dah benda ni dah. Lepas tu, korang cocok je 12 volt yang seperti aku cakap tadi kan. Lepas tu, di atas dia, dia ada beberapa lubang tau. Nombor 1 adalah dia punya power. USB Type-C pula tu. Jadi korang tak perlu silap. Tak perlu takut pun kalau cocok salah ke tak kan. Lubang untuk reversing camera. Lepas tu ada memory card punya slot. Lepas tu ni lubang dia tulis GPS. Tapi kita tak gunalah lubang GPS ni. Okay, lepas tu korang masuk je Type-C ni. Aku cocok. Oh, ya, aku kena on kereta. dah keluar dah. Dah keluar dah. Kau nampak tak? Oh, tak nampak sebab aku dah angle kat aku. Alamak, tak nampak jap eh. Oh ya, aku lupa nak tunjuk korang eh, yang ini ada detachable lah, adjustable camera tau. Nampak, aku tarik tepi, lepas tu korang boleh adjust kamera korang di posisi yang betul. Lepas tu nak function dia, tengok ni dah on dah sebenarnya. Ah, boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Sekejap, aku adjust sikit dulu. Okey. Di belah kiri ni ada Apple CarPlay, Android Auto. Lepas tu ada FM ni semua kan? Okey, tak apa. Aku tunjuk korang slow-slow. Kepada yang korang menggunakan Apple, dia ada tunjuk instruction macam mana nak connect, nampak ni. Aku tekan je, dia dah tunjuk dah. Untuk connect Wi-Fi semua kan? It's very simple lah. Connection dia very simple. Kemudian juga Blue or Android Auto pun benda yang sama. Ha, okey. Macam ni. Aku belum connect apa-apa kan? Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, aku tak connect kan? Ini Android Auto, Apple CarPlay semua tak kan? Sekejap, aku tunjuk. Okey. Sekejap, aku dekat sini kan? Boleh juga turn on brightness tau. Korang boleh adjust tau, nampak ni. Brightness korang boleh adjuster dia slider tau. Atas bawah macam ni. Nampak? Kalau korang rasa ada bright sangat kan, korang boleh turunkan ataupun naikkan. Kan senang tu. Kemudian ini pun volume. Lepas tu korang boleh full screen. Ada butang kat bawah sini kan, korang tekan. Boleh full screen display. Lepas tu full screen display pula boleh adjust tau, nampak sini. Aku adjust kat sini. Atas, bawah, kiri kanan semua kan. Lepas tu korang rasa kan kamera korang angle tak elok kan, korang boleh adjust je kat sini. Nampak ni. Sebab dia punya kamera ni adjustable. Ha, aku agak-agak nak macam ni lah. Okay, ngam cun. Ini adalah dia punya full screen mode lah, sekiranya korang nak tengok lah. Tapi biasa aku tak tengok pun. Tapi dia ada button-button function tau. Ni ada microphone, ada ambil gambar tau. Tik, aku tekan ni, ambil gambar satu. Dah selesai. Lepas tu ni untuk exit lah, tekan ni. Untuk exit. Ni adalah dia punya main screen mode tau. Main screen mode ada belah kiri dan belah kanan, nampak ni. Lepas tu dekat sini pun, kalau korang nak, sekiranya korang nak patah balik pun boleh macam tu. Lepas tu kalau korang nak exit, tekan je butang ni. Dah, dia batas balik kepada korang punya normal rear view mirror. Korang boleh tengok, nampak tu. Dah, apabila driving, tak adalah sentiasa on screen kan macam tu. Ha, kan senang tu. Kalau korang on balik kan, double tap je,
dia macam phone pula kan, double tap kan, dah batal balik. Lepas tu batal balik ke main screen dia. Okay, macam mana nak connect Android Auto Apple CarPlay? Nombor satu, korang on phone korang, korang pergi je ke Wi-Fi dan Bluetooth. Korang on je Wi-Fi dan Bluetooth. Dalam beberapa saat, nampak ni dia tulis. Dia tulis dia punya sistem punya nama, R9, nampak tu, dia tulis kat situ. Lepas tu yang tu nampak tu, screen dekat situ dah connect dah, nampak? Aku dah tekan apa pun, phone aku dekat sini tanpa kabel. Nampak tu? Itu waste tau. Ini adalah fully functional waste tau, nampak? Okay, contoh. Directions to Mid Valley. Cun tak cun? Tekan je. Go. Dah jalan. Ha, nampak tak? Senang tak gitu tau. Lepas tu korang nak pergi main screen dan batal balik main screen, nampak ni? Ini adalah interface yang korang dah familiar kan? Ini adalah Android Auto punya interface, nampak ni? Kan, adalah apa-apa app yang korang guna tu, adalah WhatsApp, nak YouTube, semua boleh tau. Tapi aku tak main lah. Biasanya aku driving, aku fokus driving, mesti lah kena tengok jalan depan. Lepas tu ini adalah additional lah korang nak main lah. Kalau korang nak keluar daripada menu ni, exit, dah patah balik ke main screen dia. Lepas tu korang perasan kan, kenapa tadi aku on Waze dia tak ada bunyi? Ha, korang mesti tertanya-tanya, macam mana aku nak keluarkan bunyi kepada sistem kereta aku tau? Kalau seandainya korang punya kereta tak ada Bluetooth kan, don't worry, korang masuk je FM kan. Contoh, aku dah masukkan ke 87.5 channel. Ini adalah channel FM dia tau. Jadi aku cuma samakan 87.5 dekat kereta aku ni. Lepas tu, contohlah aku nak on Spotify. Ini Spotify tau. Oh, dia patah balik kat sini. Dengar tak? Aku kuatkan. Tanpa kabel tau. Ini menggunakan Spotify. Oh, mana? Nampak tak Spotify sedang main? Ini Spotify tau. Kalau aku pause, nampak tak dia pause? Ha, dengan itu saja, tak perlu kabel. Semua tak payah, leceh. Sekarang dah 2022 dah, tak perlu kabel. Kabel satu je, power kabel je. Dah selesai, apa lagi korang nak? Mari aku tunjuk korang pemandangan aku dengan adanya CoreVision R9 ini. Aku nak beritahu korang, ini adalah dah dekat dah full dah dia punya brightness tau, nampak ni. Brightness dah dekat full tau, aku turunkan. Aku turunkan, dia dah macam acak-acak setengah-setengah kan. Setengah boleh nampak rearview mirror, setengah still boleh nampak screen sikit. Nampak ni, tapi dekat kamera aku rasa tak nampak pun. Tapi aku nampak lah kat sini, ni still on waste tau. Lepas tu aku on balik, bright balik. Kalau korang nak tutupkan display ni, contohlah korang nak tutupkan display ni lah, aku tak tahu kenapa korang nak tutup lah, waste dah tengah on tapi korang nak tutup pula kan. Boleh tutup, lepas tu ada butang kat bawah sini kan, nampak ni. Butang kat bawah sini, kau tekan je, dah, dia pergi ke clock. Ini akan hilang tau. Nah, ni tip aku nak bagi. Kalau korang nak dia hilang dengan sendiri, ini display ni dia akan off dalam masa 30 saat. Dia akan off dengan sendirilah. Nah, kita tunggu sekejap lah. Ni adalah dia punya clock lah, dia punya display. Jadi, ini adalah contoh macam mana kalau nampak rearview mirror belakang. Nampak? Ni pun, ni ada sedikit anti-glare teknologi tau. Okay, nanti aku tunjuk korang waktu malam macam mana function dia kan. Aku rasa sangat function lah dia punya anti-glare tu. Lepas tu, dah hilang, nampak? Ini adalah fully reversing mirror punya sample, nampak? Kan nampak tu, ha, kan clear, nampak? Belakang tu semua okey. Korang kena ingat tau, ini adalah dia macam two-way mirror tau. Jadi, dalam dia ada screen tau. Korang janganlah compare dengan korang punya mirror biasa. Ini mestilah dia macam ada sedikit-sedikit teknologi kat dalam tu. Nampak macam lain macam kan? Ha, kalau on balik, senang je. Dah on. Itu je, okey. Masuk balik ke main screen. Dah patah balik ke main screen. Android Auto mana? Haa, dah keluar balik, nampak? Android Auto ni still connected tau. Okey, contoh kalau korang tak nak, korang nak offkan Android Auto ni kan, korang rasa alah aku dah sampai destinasi, aku nak off kan. Sebenarnya sampai destinasi korang off lah kereta, kenapa nak still on? Okey, tak apa, aku tunjuk korang. Nampak kat sini Android Auto connected tau, semua connected tau. Nah, Waze pun on semua tau. Lepas tu nampak tak ada kabel, seperti yang aku cakap tadi kan, tak ada kabel tau, dia connected. Lepas tu contoh korang nak off lah, alamak, nak off boleh je turn off Wi-Fi, turn off Bluetooth. Dah remove, nampak? Hilang. Lepas tu ini, oh, automatik dia pergi ke screensaver. Ni screensaver, jam tadi aku tunjukkan. Patah balik, dah tak ada, hilang. Nampak ni? Tak ada dah, kalau nak guna function lain, sebenarnya tak ada function banyak sangat pun. Sebab dia main adalah Android Auto dan Apple CarPlay. Sekiranya korang perlukan, nampak ni? Duduk kat belah sini kan? Ini adalah FM aku tunjuk tadi kan? FM pergi ke 87.5. Itu adalah channel yang aku sarankan lah, 87.5 lah. Sebab korang kena cari channel yang kosong di area korang tau. Lepas tu ini setting dia, setup dia aku tunjuk korang. Ada banyak setup tau sini tau. Ini screensaver ni, aku rasa ni penting tau, nampak?
kalau ni screen saver 60 saat, dia tulis ni 60 saat, maknanya ini screen korang akan hitam dalam masa 60 saat. Bagi aku, aku rasa sangat panjang lah. Ni pun 180, aku pun rasa sangat panjang. Lepas tu ni close. Close maknanya screen korang tak akan hitam, akan sentiasa on. Tapi aku rasa itu aku tak sesuai lah. Jadi aku akan masukkan 30 saat lah. Jadi setiap kali aku on je kereta, screen ini akan hitam dalam 30 saat. Ah, itu bagus. Itu aku suka. Ini auto brightness, aku tak perlulah auto brightness. Sebab ini aku adjust sendirilah. Lepas tu ni G sensor, tengok ni. Ni siap ada sensor semua tau. Tapi aku tak gunalah. Aku malas lah. Aku off je lah biasa. Lepas tu ni reversing line. Reversing line ni untuk kamera yang reversing. Sebab aku punya kereta ada-ada. Aku masuk reverse, kamera aku dah ada dah. Jadi aku tak perlukan inilah. Tapi seandainya korang perlukan reversing kamera, kereta korang tak ada pula kan. Ini adalah. At least ada bagilah kan. Kat sini boleh setting lah resolution korang nak berapa. 2K ke 4K ke. Ini adalah section video lah. Korang nak 1 minit, 3 minit, 5 minit dia. Maknanya adalah setiap segmen video tu ada berapa minit korang nak kan. Lepas tu ni setting lain lah. Aku rasa korang main lah sendiri kan. Lepas tu aku tunjuk korang sample recording dalam 2K. Kenapa 2K? Sebab 4K aku dah masukkan dalam komputer aku, dia hang sikit. Sebab komputer aku capuk sikit, dia tak boleh support 4K resolution. Tapi tak apa, 2K pun seperti yang korang lihat kat sini, still very the clear kan. Cantik sebenarnya nampak ni. Kaplik semua nampak tau. Lepas tu ini pula adalah waktu malam. Nampak? Waktu malam pun aku rasa dah cukup clear tau sebenarnya kan. Dalam kotak yang cantik ni, dia dah sediakan semua accessories yang korang perlukan. Inilah device dia, inilah dia punya kabel power dia, inilah reversing camera dia sekiranya korang perlukan. Memory card pun dia siap bagi. Wah, senang cerita. Lepas tu pula dia ada bagi yang getah aku cerita tadi tu, yang korang boleh cocok dekat korang punya review mirror tu. Getah tu pun dah bagi. Lepas tu dah selesai. Tu je. Simple and easy. Yang ini pula aku tunjuk korang function anti-glare yang aku cerita tadi kan. Nampak ni, kereta belakang tu Activa kot. Activa apa? Bapak punya silau. Lepas tu korang tengok ni. Kan? Tak sesilau yang seperti aku tengok side mirror kan. Aduh, kadang-kadang kereta ni kan, aku susah lah. Kenapa dia orang punya lampu silau sangat? Dengan itu, korang rasa Core Vision R9 ni korang rasa function tak function? Aku rasa sangat function. Lagi-lagi dengan kereta aku ni, Vios ni, tak ada Android Auto, Apple CarPlay. Lepas tu, dia tak pula mengganggu nak install benda-benda lah. Tak ada. Tak payah susah. Install je kat rear view mirror ni, siap dengan dashcam sekali. Selesai. Tapi tu je lah aku nak cakap kan. Sebab dia menggunakan 12V soket. Aku rasa boleh kot kalau korang ambil kabel yang lain, sebab dia menggunakan Type-C. Jadi kalau korang ada kabel Type-C yang lain, yang panjang, yang korang boleh hardwire terus kepada kereta korang, aku rasa tu pun function. Sebab aku tak buat macam tu lah. Sebab aku nak senang kan. Aku install je menggunakan 12V soket aku tu. Lepas tu, tu je aku nak komplain sedikit dah. Dia 12V soket tu dia dah makan tau. Jadi kalau aku nak charge benda lain, dah tak boleh. Jadi aku rasa kalau Core Vision dia boleh bagi 12V socket tu, dia adalah removable ke ataupun extra USB tu, aku rasa itu sangat function lah, sangat membantu lah. Tapi itu je lah komen aku. Tapi aku rasa as a whole kan, Core Vision ni aku rasa sangat function tau. Jadi kepada korang yang interested, aku ada sediakan link di bawah. Itu sajalah video aku pada kali ini. Terima kasih semua watching. I'll see you guys in my next video. Ciao.